Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali channel Eko Azza bisa hadir kembali menjumpai sahabat YouTube semua untuk selalu berbagi sedikit informasi dan visualisasi terbaru seputar proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. Pada video kali ini kita coba lihat perkembangan terbaru jalur Tol Cisumdawu yang berada di wilayah Kiara Payung ini. Apakah benar akan ada eksit tol Jatinangor? Jika melihat dari papan petunjuk arah yang berada di sekitaran simpang susun Cileunyi, terutama di jalur masuk tol Cisumdawu arah Sumedang, tertuliskan Jatinangor Pamulihan Kertajati. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita bergerak menuju ke arah sebelah timur. Di sana terlihat ada area yang cukup luas. Seperti apa jika terpantau dari ketinggian? Apakah sudah terbentuk sebuah